yang akan membawa para anggota K3S Kecamatan Panggarangan, di mana akan mengadakan kegiatan temu dengan para pemenang bakti kepala sekolah yang tahun 2023 dan 2024 tentunya akan purna tugas. Driver kita ini yang akan K3S 2 tahun sekali menjajah Allah dari program K3S Kecamatan Panggarangan. Insya Allah periode 2023 target adalah 2024 dan 2020 di DKI Jakarta. Satu perpisahan pasang kepala sekolah di antaranya Pak Sutaria, Ibu Cucu, kemudian Pak Redes Hospita, lagi Pak Usup ya. Mudah-mudahan nanti kita bisul ya buat dunia. Amin. Awal-awal ya, bahwa kita ini menjadikan ajang silaturahmi ya. Kemudian kita doakan buat yang tidak ikut atau yang buat yang sakit tidak bisa ikut, kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh ya. Nanti kita ini bisa pulang sampai sini juga dan mudah-mudahan selamat ya. Amin. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala, shalawat dan salam mugi dewa kalian datang dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat-sahabat dan para tabi'in tabi bumi kaum sekalian. Anu dihormat oleh khusus Pak Korwilasan khusus pada bakti. Anu dihormat hadirin semua yang kanes, apa ada ada ikam di belajar. Naik kamu yang dinapas pada sanes dan Nabi Jalma. Sosial dan salah. Perwargi sedena pergi ke Uninga anu ku abdi. Awal pemberangkatan 3S Kecamatan Panggarangan dengan kilometer Jalan Nasional 2 tentunya. Kita akan melihat penetapan sekolah dengan pemimpin
merupakan ketua OPS dari Pangalengan. Wakil pun ada lengkap. Dan tentunya ini adalah ketua ketiga S Kecamatan Pangalengan yang berjuluknya tentunya KTK Air Sultan. Oke, karena adanya jadwal kegiatan di Tangsit. Oke guys, kita masuk kembali. Mantap. Oke guys, ini ceritanya sejenak ingin full. Sementara bis ada pas di parkiran Jerongam. Om Tolalet Om. Kesepuan bagaimana kesan sementara dalam perjalanan malam ini? Luar biasa, menikmati perjalanan bahagia semua. Ayo.